Serangga dengan cepat tiba di kota. Sopir mulai menyadari ada yang tidak beres. Mobil truk itu langsung dimakan bersih oleh serangga, bahkan tidak menyisakan apa-apa. Jumlah serangga itu telah meningkat secara signifikan, bahkan meningkat secara mengerikan. Bahkan stadion besar juga dimakan dalam sekejap. Ilmuwan mendekat untuk memeriksa. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa bola itu tak hanya memancarkan cahaya putih, tapi juga terus-menerus berputar. Dia tidak bisa percaya. Lalu sesosok makhluk melangkah keluar, membuat anjing polisi itu ketakutan. Tapi alien itu tidak menyerang mereka. Sepertinya hanya ingin berteman dengan manusia. Meskipun komandan menyuruh untuk tidak menembak, beberapa prajurit telah menembak alien itu. Saat ini bola itu berubah jadi merah. Raksasa berjalan keluar. Raksasa itu hanya melihat sekeliling, membuat semua perangkat militer di sekitarnya jadi dinonaktifkan. Kemudian muncul ledakan besar yang memekakkan telinga. Bagaimana kisah kelanjutannya? Lanjut part 5.